Dengarkan visi dan misi daripada calon ketua umum. Ini tanda-tandanya Partai Golkar jadi Partai Golkar yang riang gembira 5 tahun ke depan. Jadi kita tidak terdiam-diam. Tadi saya lihat selama pidato hampir sepanjang beliau memberikan sambutan, semua tertawa riang gembira. Luar biasa. Berarti Partai Golkar 5 tahun ke depan akan menjadi partai yang riang gembira. Amin. Saya menanyakan, apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? Setuju? Setuju?